dah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku, semuanya dimanapun dan siapapun Anda. Semoga sampai saat ini, sampai menit ini, detik ini semakin baik dan semakin bahagia. Bahkan 10 kali lebih baik dan 10 kali lebih bahagia dari sebelumnya. Oke sahabatku, kali ini saya akan mereview satu kendaraan Daihatsu Ayla New 2018 1.0 dan tipe D sahabatku. Tipe D ini termasuk tipe yang paling rendah. Dan nanti akan saya sedikit saya beritahu tentang perbedaan-perbedaan antara tipe-tipe yang di atasnya seperti tipe M, tipe X dan tipe L sahabatku. Oke. Mudah-mudahan review kali ini sedikit bermanfaat untuk saudaraku semuanya yang ingin membeli satu kendaraan, contohnya yang seperti ini. Oke, langsung saja kita review secara detail. Oke, inilah unitnya sahabatku, Ayla D 1.0 2018 dan sudah new sahabatku. Dan kalau tidak salah 2017 akhir pun sudah new. Jadi perbedaan antara yang tahun sebelumnya adalah di bumper ya sahabatku ya. Di bumpernya ini sudah ada seperti terbaru seperti itu ya. Daripada yang sebelumnya dia tidak ada ini. Tidak ada lekukan ini ya. Hanya polos begitu saja. Dan tempat dudukan fog lampnya ini memang karena belum ada fog lamp, namun dipasang bisa. Ini karena tipe D jadi tidak ada fog lampnya, dan tipe M pun tidak ada fog lampnya seperti itu. Dan bagian grill ya sahabatku ya, bagian grill ini ada perbedaan dari yang sebelumnya, dia lebih kekini-kinian ya. Seperti ini dilihatnya, sebenarnya ini hanya berbeda di daerah bumper. Daerah bumper depan sahabatku. Tapi untuk perbedaan harganya termasuk luar biasa. Seperti ini. Dan untuk spionnya, untuk spion yang tipe D ini memang dia berwarna hitam. Perbedaannya dengan yang tipe X, yang tipe M maksudnya. Yang tipe M sama spionnya seperti ini, namun dia cat covernya ini sama dengan body, misalnya putih covernya juga putih, kalau merah covernya merah, dan hitam pun ini ikut hitam sesuai dengan warna body. Dan ini biasanya kalau saya sol segala macam nyemprot yang lecet-lecet ya, ini sekalian saya cat berwarna putih seperti itu, jadi sesuai dengan bodinya. Oke, dan untuk velgnya dari sini sebenarnya untuk velgnya ini udah diganti dengan yang untuk velgnya ini sudah diganti ring 14 sahabatku. Untuk tipe D dan tipe M dia masih menggunakan ring 13 dengan velg kaleng sahabatku, dan ini sudah diganti dengan yang ring 14, namun velgnya milik Toyota tapi bukan punya Kijang, maksudnya bukan punya Ayla. Diganti yang ring 14 yang sebelumnya 13 seperti itu. Kemana? Dengan kondisi ban yang masih ada ular. Bagus semua, kanan kiri. Maksudnya depan pun bagus. Satu merek dan ukuran yang sama. Oke, mungkin hanya itu perbedaan antara tipe yang sebelum, maksudnya generasi yang sebelumnya dengan generasi yang sudah new. Untuk tipe D seperti itu, dan tipe M hanya perbedaannya sama tipe M hanya perbedaan di sini ya, di spion untuk bagian luar, dan sama-sama belum ada spoiler seperti itu. Juga di bagian wiper belakang dia belum ada tipe D dan tipe M seperti itu, kecuali yang tipe X di atas 2015.
Yang 2015 ke bawah pun belum ada. Oh Mas Yan, tolong Mas Yan dibuka cupnya. Kita langsung lihat bagian mesin, bagian ruangan mesin sekalian untuk sahabat-sahabat semuanya nanti yang ingin membeli satu unit ini dengan kondisi yang masih baik, artinya yang belum eksiden ya seperti itu. Dan ini ya, masih luar biasa sekali. Klaim-klaimnya masih asli semua, ini ya dari depan pun dari ininya masih ada tempelan dari barunya dan semuanya belum ada yang bekas-bekas kelasan atau seperti apa dan luar biasa masih sangat bagus. Sealer di kap motor masih asli semuanya dan belum pernah ada yang bekas body repair gitu. Oke. Oh iya, ini ada adek yang memiliki aplikasi solusi dan jika nanti suatu saat teman-temanku semuanya ingin membangun, merenovasi rumah atau yang lain sebagainya, boleh download aplikasi solusi sahabat. Oke, kita kembali lagi ke mobil. Dan untuk bagian mesin masih sangat bagus. Oli utuh sahabatku, masih bagus. Coba dibuka mesin, tutup oli. Ini wajib ya sahabat ya, walaupun tahun muda harus wajib. Harus wajib untuk membuka tutup oli. Masih bersih sekali sahabatku, masih cat-catnya juga masih oke. Dan ini masih luar biasa bersih ya, belum ada kerak sama sekali dan di dalamnya pun masih sangat bagus sahabatku. Artinya mobil ini 2018 memang wajar jika mobilnya masih seperti ini. Jadi jika sahabatku nanti ingin membeli mobil, wajib ya dilihat tutup olinya. Jika sudah berkerak atau putih-putih dan lain sebagainya, berarti sudah ada bermasalah. Kalau berkerak berarti dia jarang sekali ganti oli seperti itu. Udah tutup lagi Mas ya. Oke, bagian mesin simple saja. Untuk Ayla ini masih sangat bagus ya untuk bagian mesin. Kita langsung ke bagian interior untuk membedakan tipe-tipe yang di atasnya seperti itu. Oke, hanya seperti ini ya. Dalamnya dia masih dia sama tipe M, namun yang membedakan jika tipe M dia sudah memiliki apa namanya RPM. Jika tipe D yang standar dia tidak ada RPM, hanya ada odometer seperti itu dan indikator jumlah kilometer, juga minyaknya apa itu untuk ampere minyaknya seperti itu. Hanya ini saja, yang lainnya sama dengan yang tipe D. Dan ini memang dan mungkin konsol box seperti itu, namun untuk bagian yang lainnya sama. Dan ini bagus, masih bagus sahabatku. Oke, dia airbag memang tidak ada ya, tidak ada airbag dan yang lainnya bagus. Dan ini warnanya dia hitam. Kalau yang tipe X ini warna silver dan ada RPM-nya seperti itu. Dan ini spionnya tidak elektrik. Untuk pedal rem, walaupun dia sudah kilometer 120.000 tapi termasuk masih bagus karena memang dipakai sendiri nih saya lihat seperti itu. Dalamnya pun ini sudah sarung sudah dikulitin ya, standar pemakaian, tidak jelek dan juga tidak bagus, maksudnya tidak jelek dan juga tidak terlalu bagus dengan kondisi yang sedang-sedang saja. Oke, seperti ini. Oh iya, dan perbedaannya ini sahabatku, jika tipe M dia ada tambahan seperti stop lightnya ya, tambahan di bagasinya seperti itu kanan dan kiri. Kalau yang tipe D hanya seperti ini, namun masih sangat bagus dan ini sangat standar sekali. Untuk mesin sama. Pintu semuanya masih bagus. Depan kanan masih
Oke semua, nggak ada tanda-tanda bekas perbaikan dan resplang ya. Resplang belum ada penyok atau bagaimana? Seperti itu. Spakbor belakang kita lihat. Spakbor belakang belum ada tanda-tanda perbaikan. Yang sebelah kanan spakbornya sama belum ada tanda-tanda perbaikan. Dan kolongannya pun masih bagus. Untuk depan sama. Dan inilah salah satu contoh jika sahabat-sahabat membeli satu unit kendaraan ya, paling tidak yang seperti ini, klaim-klaimannya masih asli ya, belum pernah bekas ada dempul-dempul seperti itu. Belakang pun sama. Oke, kita lihat kolongannya. Resplang sebelah kanan sama, resplang sebelah kanan belum ada tanda-tanda bekas repair atau bekas penyok. Untuk kolong, untuk kolongan sahabat bus sebentar, kolongannya bersih, tidak ada oli-oli yang netes ya. Oke sahabatku, mungkin hanya ini aja review satu unit kendaraan ini dan beberapa perbedaan antara tipe yang di atasnya seperti itu. Oke sebentar, yang tipe X sudah lengkap ya. Ini sudah ada fog lamp dan spion sudah elektrik dan sudah ada senya seperti itu. Tapi CC masih sama 1,0. Untuk yang 1,2 dia tipe R, dia sudah lengkap semuanya. Oke sahabatku, mungkin sampai di sini dulu untuk review kali ini. Semoga bermanfaat untuk acuan saudara-saudaraku semuanya jika ingin membeli satu kendaraan yang seperti ini dengan kondisi yang masih layak pakai. Oke, terima kasih. Salam untuk semuanya. Semoga selalu berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.